Selamat pagi untuk anak didik saya kelas 1. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan, sebab kita masih diberi nafas kehidupan untuk kita dapat melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh di SD Budi Murni 7 Medan dalam bidang studi teknologi informasi dan komunikasi. Untuk hari ini, kita akan masuk ke materi praktik menggunakan keyboard untuk mengetik. Masih tetap bersama saya, guru bidang studi TIK kamu di SD Budi Murni 7 Medan, Bapak Jeriko Sanjaya Gultom. Untuk kali ini, kita akan belajar mengetik menggunakan program pengolah kata sederhana. Ya. Jadi nanti di situ kita bisa mengetikkan, bisa berupa teks dan juga berupa angka, begitu juga dengan simbol penulisan sehari-hari. Baik, langsung saja kembali ke materi kita minggu lalu, ya, beberapa minggu yang lalu dengan peta konsep. Kemarin kita masuk ke bab menggunakan komputer. Yang pertama itu menyalakan dan mematikan komputer, sudah. Menggunakan mouse, sudah. Sekarang kita masuk ke menggunakan keyboard, ya. Akan tetapi teorinya kemarin sudah, sekarang kita saatnya untuk mempraktikkan semua tombol-tombol yang berada di dalam keyboard itu sendiri. Baik, dengan tujuan pembelajaran, saya mengharapkan kamu nanti dapat menggunakan keyboard komputer, baik itu keyboard laptop, ya. Jadi tolong kamu perhatikan bagaimana cara-caranya. Memang saya katakan ini sulit karena tidak bisa kamu praktikkan, ya. Akan tetapi apabila kita nanti ada waktu tatap muka, atau semoga di tahun 2021 kita sudah dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka di SD Budi Murni 7 Medan. Di situ kita puaskan untuk mempraktikkan semua materi yang sudah saya ajarkan. Baik, menggunakan keyboard untuk mengetik. Di sini kita akan menggunakan icon, menggunakan program Wordpad, ya. Nanti lambang ikonnya atau simbol ikon dari Wordpad itu sendiri seperti ini, ya. Jadi diperhatikan logonya atau lambang atau simbol ikonnya. Kemudian bagaimana Pak cara untuk mengaktifkan Wordpad di dalam komputer ataupun di laptop? Ada langkah-langkah yang harus kamu ikuti, ya. Yang pertama itu adalah klik tombol start. Diingat ya, nanti kita praktikkan ya. Klik tombol start yang berada biasanya di sini, ya, di sebelah kiri bagian bawah monitor kalian. Setelah klik tombol start, kemudian kita masuk klik all programs. Ya, jadi yang pertama start, lalu yang kedua all programs. Setelah itu kita cari lagi yang namanya aksesoris. Ya. Aksesoris, kemudian di situ sudah muncul icon seperti ini yang namanya adalah Wordpad. Setelah kamu klik Wordpad, silakan tunggu sejenak sampai muncul tampilan dari program Wordpad itu sendiri. Ya. Jadi itu dia, diperhatikan lambangnya atau simbol ikonnya. Kemudian kita saatnya untuk mempraktikkannya langsung. Oke. Kita masuk saja langsung, kita praktikkan. Ya. Yang pertama tadi apa? Iya, klik tombol start. Klik tombol start, kemudian tadi masuk ke all programs. Kemudian langkah yang ketiga itu pilih dan klik aksesoris. Jika kamu tidak menemukan di sini ada yang namanya scroll bar. Ya, namanya adalah scroll bar, ya. Maksudnya apa? Fungsi dari scroll bar ini adalah untuk menggulung layar ke atas dan ke bawah, ya. Itu scroll bar vertikal. Kemudian bisa juga nanti jika kamu temukan scroll bar horizontal,
Maksudnya apa? Horizontal bisa menggulung layar dari kiri ke kanan, sedangkan vertikal menggulung layar dari atas ke bawah atau sebaliknya dari bawah ke atas. Oke? Jika tidak kamu temukan di sini, arahkan kursor kamu ke scroll bar ini, klik kiri pada mousemu, lalu tahan jangan dilepas, lalu tarik ke bawah sehingga kamu menemukan aksesoris. Jika sudah kamu temukan aksesoris, pilih dan klik aksesoris. Kemudian ini dia WordPad. Silakan kamu klik, tunggu sebentar sehingga muncul tampilan WordPad. Jika tampilannya kecil seperti ini, boleh kamu arahkan ke icon maximize. Fungsinya untuk apa, Pak? Untuk memperbesar tampilan layar kamu atau lembar kerja kamu, ya. Oke, baik. Langsung saja kita sini belajar untuk mempraktikkan cara menggunakan dan fungsi-fungsi tombol yang ada di dalam keyboard. Oke, ini tampilan keyboard. Ini ada garis lurus kedip-kedip, ini namanya kursor. Ya, itu namanya kursor. Ya, silakan kamu klik. Jika sudah dia kedip seperti itu, berarti kita sudah siap untuk mengetikkannya. Contoh di sini kita ingin mengetikkan nama sekolah kita yang tercinta, ya. Contoh kita buat di situ, kita perbesar dulu ya hurufnya ya. Kita perbesar. Contoh kita tuliskan SD. Ini huruf kecil. Ya. Bagaimana untuk membuat huruf besar? Ingat fungsi tombol yang kemarin, fungsi tombol untuk membuat huruf kecil huruf besar adalah tombol caps lock, ya. Tombol caps lock. Berarti kamu tekan tombol caps lock satu kali sehingga menyala lampu caps lock. Jika menyala lampu caps lock, berarti fungsinya untuk membuat huruf besar. Jika mati lampu caps lock, berarti untuk fungsinya untuk membuat huruf kecil. Contoh kita ketikkan SD, sekolah dasar, singkatan dari sekolah dasar Budi Murni 7. Saya mau bertanya sama kamu, apakah benar penulisan nama sekolah kita ini? Iya, tentu saja salah. Karena apa salah? Karena tidak ada jarak antar katanya. Ya, jadi maksudnya bagaimana, Pak? Yang sebenarnya adalah SD, tekan tombol spasi atau yang sering disebut dengan tombol space bar. Tekan tombol spasi satu kali untuk memberi jarak Budi, tekan tombol spasi lagi Murni, spasi lagi 7. Seperti inilah yang benar. Ya. Jadi bagaimana untuk membuat huruf kecil, Pak? Iya. Kita mau membuat huruf kecil di bawahnya nama sekolah kita, tapi menggunakan huruf kecil semuanya. Bagaimana untuk memindahkan kursor ini yang kedip ini ke bagian bawah? Iya, tekan tombol enter. Tekan tombol enter untuk memindahkan kursor ke baris baru. Baru kita matikan lampu caps locknya, tekan caps locknya satu kali. Kita ketikkan kembali SD spasi Budi spasi Murni spasi 7. Jadi itu dia untuk membuat huruf besar, huruf kecil, untuk memindahkan kursor ke baris baru, tekan tombol enter. Ya, untuk memberi jarak antar kata, tekan tombol spasi. Bagaimana bentuk tombol spasi di dalam keyboard? Iya, tombol dia unik. Kenapa unik? Karena tombol dia lah yang paling panjang. Oke? Sekarang kita masuk ke bagian angka. Saya mau mengetikkan angka 1, 2, 3 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya? Sudah? Bagaimana untuk memberi jaraknya? Tekan tombol enter, pindahkan ke bawah. 1 spasi 2 spasi 3 spasi 4 dan seterusnya. Oke? Itu dia ya.
Kemudian kita masuk ke menggunakan tombol backspace. Pak, angka 9 sampai angka 5 mau saya hapus. Sementara kursor saya di sebelah, di belakang angka 9. Bagaimana menghapus satu karakter ke sebelah kiri kursor? Iya, tekan tombol backspace. Iya. Lalu jika seperti ini, kursornya ada di tengah-tengah angka 3 dan angka 4. Saya mau menghapus angka 4 dan angka 5. Bagaimana caranya? Tekan saja tombol, iya, tekan tombol delete. Ya, tekan tombol delete. Jadi perbedaan persamaan antara backspace dengan tombol delete sama-sama untuk menghapus karakter ataupun huruf. Ya, akan tetapi ada perbedaan antara backspace dan juga delete. Perbedaannya apa? Kalau backspace, dia untuk menghapus ke sebelah kiri kursor. Sedangkan kalau delete, menghapus karakter atau huruf di sebelah kanan kursor. Jadi ingat ya, backspace itu untuk menghapus sebelah kiri kursor. Sedangkan kalau delete, menghapus satu karakter atau huruf di sebelah kanan kursor. Oke, paham? Saya yakin paham. Apalagi kalau kita bisa tatap muka, saya jamin kamu nanti akan bisa langsung menggunakan keyboard, dan kamu akan saya jamin bisa menggambar dan juga kita membuat animasi yang kreatif. Ya, akan tetapi kita masih di dalam pembelajaran jarak jauh. Cukup kamu perhatikan dan simak apa materi yang saya berikan. Ya, oke, tetap semangat ya. Baik, sekarang kita mau membuat menggunakan simbol. Kemarin ada saya katakan tombol shift. Ya, kemarin saya katakan ada tombol shift. Tombol shift itu saya katakan untuk mengetik simbol. Contoh, ada dua simbol di dalam satu tombol. Contoh ya, tombol angka 1 itu biasanya ada dia di dalam satu tombol itu, ada dia angka 1 dan juga ada tanda seru. Kalau angka 1, dia itu berada di posisi bawah. Kalau tanda seru, itu di atas angka 1. Mereka ini di dalam satu tombol. Pak, saya tekan-tekan tombol tanda serunya, tombol angka 1 ini, tapi saya ingin mengetikkan tanda serunya, Pak. Saya tekan terus tombol angka 1-nya. Angka 1 yang muncul, Pak. Bagaimana untuk mengambil simbol tanda serunya, Pak? Iya. Untuk mengambil simbol tanda serunya, itulah fungsi dari tombol shift, ya. Kamu perhatikan jika ada keyboard, silakan kamu lihat tombol shift, tekan tombol shift jangan dilepas, ya. Ingat, tekan tombol shift jangan dilepas, lalu tekan angka 1 tersebut. Lalu yang muncul adalah simbol tanda seru. Jadi, diingat, didengar, jika ada dua simbol di dalam satu tombol keyboard, ingat ya, jika ada dua simbol di dalam satu tombol keyboard, untuk mengambil simbol yang berada di bagian atas, tekan tombol shift jangan dilepas, lalu tekanlah tombol tersebut. Ya, contoh tanda buka kurung atau tanda tambah. Di situ nanti di keyboard kamu perhatikan ada tanda tambah, ada juga tanda sama dengan. Mereka berdua ini, tanda tambah dan sama dengan, itu satu tombol, berada di dalam satu tombol. Tanda tambah dia di bagian atas, sedangkan di bagian bawah itu sama dengan. Ingat seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mengambil simbol yang di bagian atas berarti simbol tanda tambah.
untuk memunculkan atau mengetikkan simbol tanda tambah, tekan tombol shift. Nah, tekan tombol shift, jangan dilepas, tekan terus, lalu tekan tombol tanda tambahnya satu kali. Jika tidak kamu tekan tombol shift, apa yang terjadi? Dia akan memunculkan simbol yang di bagian bawah, yaitu simbol sama dengan. Oke, sudah paham? Sudah paham? Oke, ya. Bapak, kembali lagi ke awal. Saya ingin menghapus huruf B. Tapi saya di sini ya, saya ingin menghapus huruf B. Tapi saya tidak ingin menghapus kata yang sudah saya ketikkan ini semua. Bagaimana untuk memindahkan kursor ini ke depan B ataupun di belakang B? Boleh langsung kamu pegang mouse kamu, boleh langsung kamu arahkan kursornya, klik di tengah-tengah bagian B antara B dengan U atau D dengan B. Atau boleh menggunakan tanda tombol panah. Kemarin saya katakan ada 4 tombol tombol panah di dalam keyboard. Ada yang mengarah ke atas, ada yang mengarah ke bawah, ada yang mengarah ke kanan, ada yang mengarah ke kiri. Jadi untuk memindahkan kursor ini ke belakang B, berarti tekan tombol tanda panah ke sebelah kiri. Iya, geser dia. Jika sudah, saya ingin menghapus huruf B, Pak. Kita tekan tombol delete kah? Tidak. Ingat, delete tadi fungsinya untuk menghapus karakter atau huruf di sebelah kanan kursor. Jadi kalau dia seperti ini, kita ingin menghapus B, tekanlah tombol backspace. Karena dia berada di sebelah kiri kursor. Oke, paham? Oke, paham? Iya. Diingat ya, tombol huruf untuk mengetik huruf. Tombol enter untuk membuat baris baru. Tombol angka untuk mengetik angka. Tombol panah untuk memindahkan kursor ke atas, ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. Ya. Lalu tombol spasi itu untuk membuat jarak antar huruf atau antar kata. Lalu tombol caps lock untuk membuat huruf besar dan huruf kecil. Akan tetapi, jika menyala lampu caps lock, fungsinya untuk membuat huruf besar. Jika mati lampu caps lock, berarti fungsinya untuk membuat huruf kecil. Kemudian tombol delete untuk menghapus karakter atau huruf di sebelah kanan kursor. Kemudian tombol backspace itu untuk menghapus karakter atau huruf di sebelah kiri kursor. Kemudian tombol shift untuk mengetik simbol yang berada di bagian atas. Oke, paham? Oke, paham. Ya, perhatikan cara mengaktifkan WordPad tadi, ya, dan perhatikan fungsi-fungsi tombol yang ada pada keyboard. Baik. Setelah jika kamu nanti mempraktikannya di dalam lab, boleh kamu simpan, ya. Pekerjaan kamu ini, apa yang sudah kamu praktikkan, boleh kamu simpan ini. Jadi, contoh minggu depan pun saya suruh, tolong dibuka lagi materi kita minggu yang lalu. Tolong dibuka lagi praktik kita minggu yang lalu. Bapak katakan, bagaimana caranya? Iya, sebelum itu kamu simpan terlebih dahulu. Boleh kamu arahkan kursornya ke tombol disket, itu namanya icon save, ya, atau boleh kamu klik icon WordPad kemudian save, sama saja ya. Ini dia untuk mempercepat pekerjaan kita aja. Oke, tekan tombol disketnya, lalu di bagian file name-nya atau namanya, nama filenya, ketikkan di sini, hapus dulu, ketikkan contoh saya ingin menyimpan praktek kelas 1. Nah, jika sudah save, oke, berarti sudah disimpan dengan praktek kelas 1. Jadi minggu depan saya praktekkan bagaimana membuka praktek saya ini lagi di waktu yang berbeda. Pasti bisa. Nanti saya ajarkan bagaimana cara membukanya. Sekarang kita belajar keyboard dan juga menyimpan. Oke, baik. Cukup dulu materi kita hari ini. Setelah ini akan ada kuis. Kamu perhatikan nanti. Kamu kerjakan.
dan ikuti instruksi dari saya. Tetap semangat belajar, anakku. Jangan patah semangat, jangan berkecil hati. Tetap jaga kesehatan. Shalom.